Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, untuk hari ini saya keluar tadi, saya keluar pergi cari seluar untuk anak saya. Ya, di seluar sekolah dia. Cuti PKP lama sangat kan. Makan kuat sangat. Makanya perut pun sudah buncit, sudah gemuk. Makanya kena dah beli seluar baru. So ni kita beli dekat pasar ayahku. Black B punya tu. Black Cat. Okay, harga dia untuk ni saya beli saiz 24. Harga dia dekat pasar ayahku. Dia punya saiz dia kalau saiz 24 harga dia kurang satu, RM23. So yang ni RM23. Saya ambil yang besar sikit lah, biar selesa sikit pakai. Okay, itulah tujuannya nak pergi cari seluar sekolah. Dah nak buka sekolah kan, 22 bulan ni dah nak buka sekolah. So, lepas pada itu, saya masuk Mr. DIY. Ni ada beberapa item kat Mr. DIY. Pergi Mr. DIY, sebenarnya saya nak cari ni. Benda ni, tambah lagi tak cukup. Yang saya buat dekat dapur tu, projek dapur saya lah. So saya tambah lagi lah dua. Beli dua lagi benda ni. Yang ni saya suka beli dekat Mr. DIY sebab saya rasa lagi murah, lagi baloi. Dekat ikut pun ada. Tapi yang jenis besar punya, yang kecil pun ada juga tapi sikit kot. Tapi kalau yang ni dia ada 8. Harga baru RM1.68. Lagi jimat. Sebab saya nak pakai banyak. Hari tu saya dah beli dah kan. Banyak kali dah saya ulang-ulang beli benda ni. Tapi tak cukup juga. Sebab yang dua meja lagi tu saya tak pakai paku langsung. Saya banyak guna benda ni sebab telah ada cepat habis tu. Walau ada 8 pun cepat habis. Yang panjang sekali tu saya guna paku. Saya banyak guna paku yang tu. So, next saya beli juga skru dah habis. Terkendala projek. Saya beli skru yang macam ni. Disebabkan saya skru meja-meja yang dekat dapur tu semuanya menggunakan skru. Jadi saya cari yang dia punya apa, hujung dia tu tajam sikit macam ni kan. Hujung dia tajam sikit kan. Hujung tajam macam ni dia senang sikit tau nak tikam masuk dalam kayu. Sebab kita pakai manual je, pulis-pulis macam tu kan. Kalau pakai yang machine drill dia tu senang lah kot. So sebab tu saya ambil yang ni, saya ambil yang tajam sikit. Yang ni rasanya dia lagi tajam, lagi senang nak masuk dekat kayu. Harga dia RM1.87 untuk satu bekas ni. Banyak jugalah ada. Kedai RM2 ada juga warna macam ni. Dekat Cik Tu Shop tu saya tengok tadi. Cuma dia punya mata dia tu bukan mata jenis tajam macam ni. Mata dia macam lain. Okay, lepas tu saya nampak ni measuring tapes yang macam ni. Comel gila kot dekat Mr. DIY. Tapi taklah panjang sangat. Ukuran dia dalam 1 meter je. Nampak ni? Dia dah tulis dah 1 meter. Measuring tape yang macam measuring tape biasa yang besar tu. Saya dah ada dah yang besar. Saya dah beli yang kecil macam ni. Senang kalau macam saya nak pergi cari apa-apa. Cari kayu ke apa ke. Kita boleh bawa yang ni kecil je. Compact sangat. Kita nak bubur dekat bag kita ke apa ke. Senang. Memang dia macam measuring tape yang besar punya tu. Kau boleh tengok. Kau nampak tak ni dia ada ni. Tu. Ha kan. Ha sepicit. Lepas tu pula bila kita tarik, kita boleh matikan dia. Ha ni. Boleh lockkan dia macam tu. Bila nak tutup. Ha sama lah. Fungsi dia sama macam measuring tape yang besar macam tu. Sangat-sangat comel. RM1.30 sahaja. Saya lalu dekat kan Mr. DIY kan dia ada ruangan yang barang dia harga RM2. Something macam tu kan. So dekat situ saya nampak kit mask. Okay, ni dia punya material dia PU. PU lepas tu pula dekat bahagian dalam dia pollen filtration. Dia punya dekat dalam dia pollen protection. 99% pollen protection. Yang jenis ni dia boleh basuh. Kita boleh cuci. Kita tengok dekat dalam dia. Satu lagi nak simpan balik pun senang lah. Sebab dia punya plastik ni jenis zip bag. Macam tu kan. Okay, so ni dekat dalam dia. Ada satu je kat dalam ni. Dia tak banyak, ada satu je.
Kenapa dia macam span? Piu apa macam ni? Busuk lah dia. Dia macam span lah material dia. Macam span biasa tu. Saya tak tahu lah PU tu apa. PU. Polyurethane. Polyurethane PU material. Saya tak tahu lah korang tahu ke tak material dia macam mana. Tapi seriously, bila kita pegang ni rasa macam pegang span, tahu tak span. Span kau tahu tak span yang macam span letak kat baju tu. Ah, lebih kurang macam tu lah rasa dia. Bau pun busuk lah. Mungkin kalau dah basuh tu okey sikit ke bau, tak tahu lah kan. Tapi macam tak ada jaminan je bertahan lama. Cantik macam cantik lah. Dia buat hias letak gambar B. Gambar lebah kat sini. Tapi dia ni lah macam senang koyak ni. Tak lah nak cakap. Kalau korang nak cuba cari tu, cubalah kan. Tapi pada saya, tak adalah okey mana pun. Material dia simple je. Satu ni harga dia RM2.70. Kau rasa berbaloi je? RM2.70 macam ni je material dia. Seriously. Macam nak cakap. Kalau boleh fokus dekat, senanglah korang tengok kan. Mula-mula saya ingatkan dia macam kain. Seriously, saya rasa panas ni kalau budak-budak pakai pun. Rimas sih dia cakap rimas. Ah, tak tahulah. Mungkin tak lama lah pakai. Lagi prefer beli rimas yang jenis biasa. Yang jenis macam ni je lah kan. So, next item saya beli ni. Ini adalah mask holder. Harga dia RM2 satu. Mask holder macam mana? Dia macam untuk kita simpan kita punya mask. 6 pieces kat dalam ni. Ada macam ni. So, dia boleh lipat-lipat lah. Maksudnya dia ni kot. Tapi macam tak sesuai je untuk mask yang ni. Macam ni kita sangkutkan tali mask. Macam tu kot. Saya rasa untuk mask yang macam ni dia tak sesuai. Dia kena mask yang jenis mask biasa punya tu. Simpan macam tu kan. So yang ni kau simpan lah. Tapi tak sesuai lah. Tak sesuai untuk mask ni. Dia tak sesuai. Dia untuk mask biasa je. Macam tak ada function je sebenarnya beli benda ni. Aku pun tak tahulah kenapa beli. Letak macam tu. Letak macam tu. Lepas tu korang lipat. Lepas tu lipat macam tu. Yang ni. Dia macam tu. Mask biasa tu boleh lah. Kita nak protect mask kita daripada kotor kan. Kalau macam pakai sekali dua tu tak kotor lagi. So simpan lah macam ni. Boleh lah. Masukkan dalam beg tangan. Okay, so itu je yang saya beli dekat Mr. DIY. Okay, next saya pergi dekat Cheek to Shop juga tadi. Saya pergi Cheek to Shop, saya beli. Sebenarnya nak cari. Itulah niatnya masuk dekat Mr. DIY tu nak cari brus. Cat sama tak tak? Brus yang macam ni. Tapi lupa pula, boleh pula lupa nak ambil brus cat. Lalu pergilah dekat kedai RM2 Cheek to Shop tu. So beli yang ni. Yang ni saya tak tahulah bulu apa ni. Tapi saya tak rasalah ni bulu oik-oik. Sebab bulu dia nampak kasar gila. Kasar gila bulu dia. Kau tengok. Saya tak tahulah nampak je lah kata pencahayaan kurang. So yang ni RM2 dapat brush yang saiz kecil ni, dapat yang besar ni. Lepas tu pula dapat lah scraper ni. Untuk kita kikir-kikir tu kan. Bulu dia plastik guys, plastik.
Ada bulu tercabut. Plastik je bulu dia. Bukan bulu-bulu eh lah. Okey, so saya ambil satu yang ni untuk saya nak buat. Yang ni saya nak cat dekat saya punya rak rempah. Saya nak buat rak rempah nanti. Nanti korang tengok je lah video untuk kitchen makeover yang next part punya tu. Saya nak guna yang ni. Lagi saya beli selipar dekat kedai tu pun ada selipar juga. Harga RM2.10 je lah kan. Ni sebab saya tengok dia punya tapak dia macam ni. Okey lah tu kan, tak licin lah kan. Made in Malaysia lah slipper ni. Made in Malaysia punya. Super light. Okay, saya beli lah satu slipper tak ada pun. Okey, lagi saya beli shampoo dekat kedai RM2. Cheap to shop tu ada jual shampoo brand Rejoice punya. Saya tak tahulah, saya rasa original lah kot Rejoice ni. Ada dua, satu yang pendek sikit, satu yang panjang. Of course lah saya akan ambil yang panjang kan. Yang panjang dia punya ml dia 140 yang ni. 140. Berbanding dia sikit kan daripada ambil yang kecil tu. Sebab shampoo dah habis, beli je lah tadi. Okay next, satu ni sabun mandi. Saya ambil ni, sabun mandi ni. Brand Aimerit. Aimerit brand. Serius saya cakap, yang ni saya dah try dah. Hari tu saya dah beli. Macam kita beli sabun dekat atas pasar raya. Macam yang harga-harga mahal sikit tu kan. Tapi ni 450ml guys. Tu nampak tak tu? Kau nampak tak? 450ml ni saya beli dekat pasar raya. 900ml harga dia RM11. Yang ni kalau beli 2 botol 900ml baru RM4. Dengan sabun dia wangi susu kambing kan. Memang bau sabun susu kambing lah macam kita beli atas pasar raya. Dengan wangi dia, dengan apa semua, saya sangat berbaloi lah pada saya. Kalau yang kedai RM2 punya memang terbaik lah saya rasa. So kalau korang jumpa brand ni, Aimerit punya brand body shampoo moisturizing got milk ni, susu kambing ni, kalau korang nampak kat mana-mana kedai RM2, memang suggest lah untuk korang ambil. Serius dia memang best sabun dia. Pekat pun pekat. Balut sangat. And last, mainan anak lah. Dia dah ambil main dah. So tak tunjuk lah. So itu je lah guys. Dan satu lagi, tadi dekat Cheek to Shop tadi, saya jumpa wall brick sticker yang foam punya tu. Ini korang tengok video yang ni. Seriously, harga RM2.10 lagi besar daripada dekat Eco Shop. Saya dah beli, dekat Eco Shop. Dia ada yang saya buat haul hari tu kan. Dia ada tiga layer je dia punya brick tu. Tapi dekat Cheek to Shop ni ada 5 layer. Ya Allah, lagi murah, lagi berbaloi, serius cakap. Kenapa cepat sangat beli? Tapi mana saya nak tahu kan kat situ nak ada kan. So masa tu dah sebab nak cari barang-barang untuk dapur. Jadi saya beli masa siap masa tu. Dah kebetulan jumpa dekat Eco kan. Lepas tu pergi tengok yang tu tadi. Ui, ada warna putih pula. Aloh, ginyo. Tapi kalau nak beli pun yang tu nak buat apa. Dah beli banyak dah kot. Saya beli 19 keping dah dekat Eco Shop. Masa hari tu saya pergi tu. Sambal keping untuk letak dekat dapur yang belah dalam punya tu. Saya nak letak kat situ dengan bawah kabinet dengan dekat sinki tu. Saya nak letak kat situ. Memang dah beli banyak lah. Memang dah cukup-cukup ngam dah untuk kat situ kan. Jadi nak buat apa lagi. Dah tak tahu buat apa dah. Memang rasa rugi sangat lah. Dan tadi saya tengok dekat Cheek to Shop tu juga tadi. Nampak ada banyak masuk barang-barang lain pula. Mungkin hari tu yang mula-mula hari tu tak banyak lagi barang dia masuk. Ni yang pergi tadi ada masuk dah frame-frame gambar yang wooden frame punya tu kan. Dah ada masuk dah. Lepas tu tabung-tabung budak cantik tadi. Kau tengok tabung-tabung budak cantik gila. So itu sajalah untuk hari ini. Okay, so see you in the next video. Okay, bye.